Akhir tahun 2022 lalu, Medio by KG Media berkolaborasi dengan podcast menyelenggarakan Kopi Darat Akhir Tahun yang dihadiri beberapa podcaster dan kolaborator Medio. Nah, dari foto ini, ada yang kenal nggak siapa aja yang hadir? Mau tahu? Ikutin yuk keseruannya di vlog kali ini. Eits, sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Sobat Medio. Mirza, jangan dong, ntar aku gak punya jodoh. Tetep punya. Pengen langsung nembet aja. Semua video lu di gue jongkok lagi, Mir. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tau Mir tetap dapat jodoh. Mereka tuh pasti nutup mata. Gathering akhir tahun, kolaborasi Medio dan Podcast Indonesia. Semoga kita bisa expand lagi network untuk mengembangkan podcast Indonesia dan lebih baik. Daripada pusing-pusing untuk gimana cara podcast gue bisa lebih jadi yang lain, mendingan gimana cari biar kita bisa kolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak yang ada di luar. Bianca dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Saran saya depan, saya sudah jadi perwakilan RRD Rusi. Halo siang, nama gue Gita. Di sini gue host dari podcast Kekoreaan. Salam kenal, aku Iko Anata. Aku juga produser Medio. Saya Bapak Saidi, jadi kita dari digital platform buat social science, buat belajar filsafat, sosiologi, dan lebih sekali. Gue Mirza, dan ini ada Mas Chandra dari Tanjir Bacok. Mas gue si Kauza, dia dari Pangasih, dari Bagi Suara. Rekanan dari Medio. Gede ya? Saya Rizky dari Indah Creative Company Product Podcast Production bareng sama Sean di sini yang baru datang. Dan juga lead content di video untuk channel podcast yang aku pegang itu ada Domeng, Domengnya Orang Tua. Terus juga ada Parent Sini, itu ada obrolan meja makan. Kita mau tahu guys, baju gue bubeng banget deh. Kita mau tahu tapi kita nggak berani ngambilnya. Ya, saya sangat berterima kasih untuk KG Media dan Medio untuk ada acara seperti ini. Ya, saya juga sangat berterima kasih juga ada acara kayak gini dan terima kasih juga udah diundang. Diundang untuk acara ini, saya bisa berkesempatan untuk ketemu sama orang-orang baru. Ya, seru banget sih pertama karena ada dua hal ya. Pertama ketemu teman-teman lama yang mungkin udah kayak collab dan juga pernah dulu sering kerja bareng. Dan kedua ketemu teman-teman baru. Terima kasih loh udah sudah mengundangku di kegiatan ini. Senang banget karena hari ini bisa kumpul bareng teman-teman Medio yang selama ini cuman berkomunikasi dari handphone online aja, tapi akhirnya bisa ketemu langsung. Bangga dan senang banget dan ngobrol sama Bianca, terus ngobrol sama podcaster lain kayak berasa teman lama ini ngobrolnya tiba-tiba nyambung aja gitu. Senang sih tadi awalnya mikir malah kayak bakal canggung gitu atau bakal jadi pendiam nih hari ini gitu kan. Ternyata enggak, ternyata semuanya juga welcome, seru. Menyenangkan sekali.
kita bisa ketemu ya, salah satunya voice overnya isi terang, saya juga tahu gitu, jadi tahu. Kemudian akhirnya juga saya juga tahu akhirnya ketemu langsung sama timnya dari Medio, senang banget. Sama sih, seneng, banyak insight baru juga. Ternyata ada banyak topik yang bisa kita jadiin bahan untuk podcast dan ini memotivasi kita juga untuk kedepannya kita mau eksplor banyak tentang podcast. Iya, menyenangkan sih. Ada beberapa nama yang dari beberapa podcast yang udah pernah dengar, Indep, ada Herdi Bacot, dan senang aja lihat apa namanya banyak topik-topik yang betul bisa dikulik. Sama sih, kita juga sama-sama baru pertama kali. Thank you banget buat invitasinya. Lumayan lah kita ngeliat, oh ternyata ada insight yang lain untuk apa yang kita kerjain, atau mungkin oh kita mungkin ngebuka, oh ini misalnya sama-sama ngebahas ini nih gitu, mungkin kita bisa collab ke depannya atau apa. Jadi thank you banget udah ngebukain opportunity lah buat kita di sini. Seru banget ya. Seru kita banget, luar biasa. Kita juga jadi MC cabutan hari yeah ini. Jadi MC ya. Jadi MC cabutan. Tapi seru banget sih hari yeah ini. Gak nyangka akhirnya bisa kita offline ketemu teman-teman yang biasanya lewat dunia maya aja. Iya, yeah, biasanya lewat dengar suaranya. Dengar suaranya. Kok mukanya kayak gini ya? Yeah, orangnya kayak gini. Orangnya. Jadi kenalan lagi, ngobrol lagi. Ngobrol seru-seru tadi. Seru sih. Gak cuman bahas podcast doang ya. Mm. Tapi bahas jamur. Seru lah pokoknya. Semuanya kita bahas. Asik. Next year, you're going to see a lot more different types of formats, different types of content, different types of storytelling and shows. Sekarang it's the focus, you know, lebih ke chatcast, atau talk show, atau horror, atau comedy. Dan saya rasa itu akan growth even more variety, lebih ke maybe narrative storytelling, hybrid stories, and even types of storytelling we don't even know the format. Ya, mungkin harapannya ada dua sih. Pertama dari creator-creator podcaster sendiri, mungkin bisa lebih semangat lagi karena mungkin semakin lama kita berkreasi bakal semakin besar juga untuk bosannya gitu ya. Jadi ya dipertahankan semangatnya buat sharing ke orang-orang lain dan juga buat overall podcast sendiri ya, semoga lebih banyak orang bisa lebih suka sih ya. Semoga sih di samping konten yang disajikan lebih bermakna, yang pasti kualitasnya juga lebih broadcast standar ya gitu. Semoga podcast di Indonesia tuh semakin berkembang, gak artian kayak bisa juga. Ini kan podcast tuh cuman hobi ya gitu, mungkin bisa hidup dari situ juga gitu. Yang pasti saling membantu lah untuk sama-sama bisa meningkat, bisa lebih baik lagi. Semoga podcast itu bisa banyak lebih banyak berkembang, kemudian lebih banyak konten-konten yang bermanfaat yang bisa di-share ke banyak orang dan bisa lebih bermanfaat. Ya semoga kita punya energi yang cukup untuk apa namanya untuk tetap konsisten lah. Dan semoga ntar pelaku industri yang lain, advertiser dan sebagainya juga mulai ngeliat bahwa oh ini market nih. Ya sama sih kurang lebih. Harapannya lebih banyak kolaborasi dari berbagai paket. Semoga di 2023 nanti kita bisa ngadain event offline tentunya dan bisa mempertemukan teman-teman para pelaku di dunia podcast di Indonesia. Hopefully community ini terus maju sih, terus berkembang di 2023. Maju podcast Indonesia. See you di episode Live at Medio selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram, TikTok, dan Twitter, juga LinkedIn Medio by KG Media. Sobat Medio yang mau mengirimkan kritik dan saran, juga bisa kirim lewat DM Instagram kami ya.